semuanya. Nah, di sini saya akan pastikan saya akan pastikan semua produk itu yang pilih. Dan di sini saya tidak sendiri, saya mempunyai tim. Tim kita itu berisi 4 orang dan termasuk saya sendiri. Dan waktu itu problems. Kami memberikan variasi baru dari produk serta memberikan opsi dari brand-brand yang sudah ada di pasaran dengan menunjukkan kelebihan dan kekurangan produk yang tidak dapat dari brand lain. Ukuran pasar. Dalam ukuran perusahaan kami tidak seperti ukuran industri yang biasanya diukur dalam uang. Ukuran pasar kami adalah berapa banyak pelanggan yang ada dalam seluruh umum atau semua kalangan demografi. Ukuran usia untuk produk kami itu sekitaran 15-30 tahun tergantung seseorang, dan informasi kami itu pasti atau skill itu kita akan di online atau di tertera di Tokopedia atau Shopee. Dan psikografis biasanya produk kami digunakan untuk kegiatan formal atau untuk berpergian pergian santai atau acara kalangan formal. Perilaku, jika ingin mendapatkan produk kami ini, kita menjual untuk online atau di website tertentu. Dan ini adalah contoh gambar dari penjualan produk kami. Kita berikan dua tipe, dan tipe A dan tipe B. Untuk target customer itu untuk semua kalangan, laki-laki 15-30 tahun, dan khususnya itu untuk penggemar jam. Itu target kita yang harus kita siapkan. Untuk market sendiri itu kita hampir 100 juta untuk profitable market atau disebut TAM, dan 9 juta itu profitable market atau disebut SAM, dan untuk 15 juta itu share of market atau disebut dengan SOM. Nah, untuk pesaing produk kami itu dari yang tangan fosil, yang tangan Seiko, dan yang tangan Rolex, dan satu lagi tiket tangan Casio. Itu untuk pesaing yang dewi. Dan untuk bisnis model kita ini, kita akan tertera di website kita ini. Itu adalah bisnis model. Dan untuk milestone ini, kita itu setiap tahunnya naik terus menajam setiap tahunnya. Dan dalam bisnis itu kita akan mempunyai modal. Setelah kalau dalam bisnis itu tidak mempunyai modal, di sini kita dalam menulis modal salah kami itu sekitar 1 juta rupiah. Dan untuk dalam perincian itu ada marketing, subscribe, coursing capital 400 ribu, dan product development 500 ribu. Untuk market atau customer, memberikan pelayanan terbaik untuk metode A, berfungsikan ke semua orang. Untuk metode B, kita dekatkan dengan penggemar jam. Untuk metode C, yang terakhir ini kita memberikan alamat, nomor telepon, dan email, dan website kami. Oke, sekian dari presentasi kami, kurang lebih mohon maaf. Sekian dan salam.